Nah, sekarang kita ini perahu. Perahu itu di sini. Nah, ini perahu ini ada beberapa jenis. Dia ada apa? Kalau perahu kubota itu ada perahu depan sama perahu belakang. Nah, ini contohnya yang perahu belakang. Nah, ini ininya lebih besar ininya. Yang ininya lebih kecil. Nah, ini. Ini perahu belakang. Kalau perahu depan itu ininya sama. Nah, yang bagus itu di fisiknya itu ada nomornya nih. Ini ada nomornya nih. Jadi yang bagus itu, barang yang bagus itu yang ada nomornya. Nah, biasa kalau yang selain perahu ini ada baut. Baut perahu. Nah, ini baut perahu yang depan, yang kecil yang pendek, sama baut perahu yang panjang. Nah, ini. Yang panjang. Nah, gitu. Nah, ini. Ini di sini. Jadi kalau untuk DC70 itu baut yang panjang ini butuhnya 4. Terus untuk yang ini butuhnya itu 12. Yang ini untuk satu unitnya. Mau DC60, DC70 itu sama ini. Ini contoh perang. Nah, untuk Yanmar sama. Yanmar itu dia bautnya itu kayak gini, cuma memang dia seluruhnya sama. Jadi untuk baut mau untuk Yanmar itu nggak ada panjang pendek, dia sama. Tapi perahunya cuma jenis perahunya beda dia. Ini contohnya untuk yang Kubota ini ada nomornya. Lihat.